أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وعلى آله وصحبه أجمعين. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan senantiasa basahi lisan-lisan kita ini dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sidang jamaah tarawih yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkannya puasa di bulan suci Ramadan agar seorang hamba mampu mencapai predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memanggil orang-orang yang beriman di antara kita semua di seluruh penjuru dunia yang mengaku muslim haruslah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa di bulan suci Ramadan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim? Allah memanggil orang-orang yang beriman. Apa kata Allah yang disinyalirkan dalam Al-Qur'anul Karim? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus-shiyam kama kutiba 'alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqan nabiyyul karim. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا وهي orang-orang yang beriman كتب عليكم الصيام diwajibkan atas kalian atas kamu berpuasa كما كتب على الذين من قبلكم sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi sebelum kita ini ya berpuasa juga, tapi beda pahalanya dengan puasa Ramadan. Yang mendapatkan Ramadan bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad dapat Ramadan, karena satu-satunya yang mendapatkan keistimewaan Ramadan adalah umatnya Nabi Muhammad. Umat-umat yang lain enggak ada puasa Ramadan, kada ada puasa Ramadan, hanya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu istimewanya, begitu mulianya, begitu agungnya ini umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Allah memanggil orang-orang yang beriman, kemudian bukan hanya memanggil tapi menghadiahi orang-orang yang beriman dengan predikat la'allakum tattaqun. Predikat takwa dihadiahi, diberikan predikat takwa supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada, semua harta kita akan habis, kendaraan kita akan rusak, apalagi jabatan tidak akan bertahan lama, semuanya tidak dibawa mati. Yang nanti dibawa mati adalah pakaian takwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya mungkin nanti keistimewaan, kemuliaan, keagungan bulan suci Ramadan akan dijelaskan lagi pada pertemuan selanjutnya. Mari kita bersama-sama jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan terakhir, Ramadan terbaik bagi kita. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk beramal, untuk menggapai predikat atqakum, untuk menggapai predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an walituklan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.